Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dude. Oke, teman-teman. Hari ini aku akan melakukan sesuatu di penjara kota Dudes. Sesuatu apa yang akan gue lakukan? Kita langsung saja pergi ke sana, guys. Tunggu sebentar ya. Aku lupa sesuatu. Aku harus pergi ke toko senjata dulu. Ya, oke. Aku lupa tadi. Aku harus membeli suatu senjata yang bisa aku pakai nanti di penjara kota Dudes. Ayo. Oke, aku sampai. Langsung masuk. Bang, aku perlu senjata ya dan amunisi yang spesial. Oke, ambil saja duduk di situ. Sudah ada, pelurunya sudah ada, Pak, sudah. Oke, langsung berangkat aja ke penjara kota Dudes, mana kita akan melakukan sesuatu hal bukan kejahatan, tapi ya nanti lihatlah di sana ya. Oke. Dude menuju ke penjara kota Dudes. Apakah yang akan Om Dude lakukan, guys? Oke, terus masuk saja ke penjaranya. Tabrakan. Langsung kita masuk ke dalam. Dan bisa lihat apa ada yang kurang di dalam ruangan ini? Pastilah. Ruangan ini tampak polos ya. Oke. Di sini tampak polos. Opa. Pada apa kamu datang kemari, Dude? Gini, Opa. Aku perhatikan penjara ini sudah lama. Lalu jadi hari ini aku berencana untuk mempercantik penjara kota Dudes. Wah, bagaimana caranya? Kamu akan lihat sekarang. Oke. Ya, aku akan mempercantik tempat ini. Aku punya senjata, Opa, di sini. Lihat. Sabar ya. Aku mulai dari sini dulu. Ah. Ini sudah semakin cantik nih. Kita pakai lantai kuning, guys. Kita akan buat cantik sekali penjara. Wah, Dude. Waduh, mantap sekali, Dude. Lihat penjaranya jadi cantik lantainya. Iya dong, apa aku bilang kan? Waduh, sampai di bawah, Dude, supaya orang-orang lebih banyak datang ke sini dan aku bisa mendapatkan uang dan makanan. Siap, Papa. Aku ke bawah dulu ya. Aku mau buat yang di bawah. Untuk lantai bawah, aku akan memakai warna merah, guys. Ayo, warna merah. Mantap, coy. Ruangan di sebelah sini kita pakai merah. Oke, mantap. Oke. Kita lihat sekarang bagian luar. Kita akan pakai warna apakah, guys? Lihat kan? Pasti Opa sangat senang dan kemungkinan masih akan banyak orang yang akan datang. Betul kata Opa. Ayo. Sekarang di depan sini aku mau pakai warna hijau, guys. Pokoknya kita akan buat penjara ini menarik dan kelihatan cantik. Wow. Lihat, bro. Ini seperti kita akan apa ya? Masuk bukan dalam penjara, tapi suatu tempat yang sangat bagus. Seperti lapangan futsal ya. Oke. Mantap. Ini baru belum penjara kota Dudes. Nah, di bagian sini aku akan pakai warna bagus. Tunggu, aku pikir dulu, guys. Kayaknya di sini aku harus pakai warna merah deh. Karena kalau aku pakai biru, ada kursi yang warna biru, kemungkinan tidak akan cocok. Jadi aku akan pakai warna merah di sini. Oke, mantap. Keren kan kalau gini. Ini baru belum penjara, bro. Penjara kota Dudes. Kita buat sekarang. Wow. Wede. Gimana ini? Penjara kota Dudes sudah baru.
Oke, di dalam sini kita pakai warna yang merah aja ya di dalam. Waduh, lebih nyaman nih orang kalau mau pipis atau mau mandi. Nyaman. Oke. Bagian sini sudah lihat. Kita naik ke atas. Opa, bagaimana perasaan kamu, Opa? Aku sangat senang sekali, Dude, dengan perubahan di dalam penjara ini. Aku lebih semangat dan tetap ingin di penjara ini selamanya. Jangan, Opa, kamu harus keluar. Meskipun mungkin kasus kamu terlalu berat, tapi aku yakin kamu akan bebas, Opa, ya. Oke, Dude. Oke. Kita lihat ke bawah. Sini kuning ya, ini merah. Oke. Sekarang kita akan buat lantai untuk ke sana, guys. Oke, kita pakai warna. Oke, kita coba. Oke, apa bisa di sini? Ah, ungu, coy, ungu. Idi. Jadi orang mau menjenguk ini jalannya ungu, guys. Ini baru bilang penjara kota di base. Mantap kan, bro? Oke. Ada buat bagus. Hei, kamu lagi ngapain, Dude? Sudah diam aja kalian, Pak Polisi. Yang penting kalian tahu terima ini. Tahu terima kalian. Kalian harus lihat ini. Salah tidur isinya, guys. Gawat. Mantap juga ya. Oke, kita sekarang akan coba memancing Pak Pol untuk datang ke sini, guys. Pak Polo, seberapa hebat mereka akan menangkap aku. Aku akan mungkin. Aduh, iya, Pak. Aduh, aku salah. Ya, salah.